empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tong Project. Oke, di konten kali ini kita mau epoksi untuk helm KYT R10 ini, dan kita akan karbon untuk bagian helm full, dan untuk spoiler sudah kita buat. Seperti ini nantinya. Dan untuk variasi ini nanti kita tetap di set hitam ya. Dan untuk helmnya ini karbon full. Oke, sebelumnya untuk melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya lur. Oke lur, dan kita ini baru perdana ya untuk karbon helm full. Dan helm ini helm full face, dan kita belum pernah sama sekali karbon helm ya lur. Oke, untuk asli helm ini aslinya seperti ini. Kita udah hilangin semua dekal pada helm ini, karena nanti kalau kita timpa mungkin gampang sekali untuk keriput ya lur. Menurut pengalaman saya itu, kalau ngecat helm masih ada dekalnya itu mesti ngangkat. Jadi kita cari aman, buang semua dekal yang ada di helm ini. Oke, langsung saja kita epoksi untuk helm ini. Fly away. Untuk semprotannya kita tipis-tipis dulu, karena jika langsung tebal itu mudah terkelupas ya lur. Dan untuk lapis pertama kita jeda dulu sekitar 10 menit. Oke, langsung kita timpa ke lapis kedua. Ini udah 10 menit sekitar. Ini langsung tebal, nggak apa-apa. Oke, dan sebelum melanjutkan pencelupan, proses pencelupan karbon, media kita amplas dulu menggunakan amplas grade 600. Dan terus kita akan melakukan proses dasar untuk karbonnya menggunakan hitam doff ya. Untuk hitamnya itu terserah, mau hitam glossy juga boleh, tapi kita memakai hitam doff. Dan langsung saja.
Ini baru satu lapis. Kita jeda sekitar 10 menitan. Belum. Kenapa kita pakai hitam dog? Karena ini sifatnya cepat kering, terus mempermudah juga untuk pendasarannya. Oke, kita lanjut proses yang kedua, lapisan yang kedua. Oke, dan ini udah lapis yang kedua. Kita tunggu sekitar setengah jam, baru kita lakukan proses pencelupan. Oke, dan ini udah kering. Sekarang kita tinggal ukur karbon yang akan kita pakai. Do you remember how you held me then? Oke, dan kita akan mencelupkan ini separuh-separuh ya. Tidak langsung ini satu masuk, tapi kita belah separuh-separuh. Oke, dan karbonnya udah kita ukur. Terus selanjutnya kita tutup bagian sebelah. Terus kita tutup menggunakan kresek. Oke, dan ini udah kita tutup. Usahakan tutupnya itu yang apa? Rapat lah ya. Oke, kita sembari nunggu airnya penuh. Kita nanti masukkan ininya ya, karbonnya. And you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I call for you. Kan atasnya ini jangan kena air ya. Terus untuk gelembung-gelembung nanti yang kelihatan itu dikeluarin dulu. Aduh. Oke, kita tunggu dulu sekitar 1 menit untuk karbonnya ini menyatu dengan air. Oke, di sini ada kelihatan gelembung. Ini cara menghilangkan, bisa ditiup, terus bisa dipakai tangannya. Dan ini udah 1 menit, tinggal kita semprotkan aktivatornya dulu.
ini baru separuh, nanti kita tunggu kering dulu baru yang sebelah. Oke, kita sekarang lanjut proses yang kedua ya, untuk sebelahnya. Ini sebelah sudah kita turun lagi, terus kita karbon lagi. Oke, di sini yang paling sulit adalah mengepas lagi lah alure, ngepas alure main pada pak itu angel. Do you see you got me falling again? More times than I can get out. Motifnya nyatu sih, cuma ini kebesaran. Motifnya. Tapi nggak apa-apa sih, udah seperti ini. Kita tunggu dulu, nanti kita bilas. Oke, dan sekarang kita pasang stikernya ya. Ini untuk stikernya. Ini juga. Sekarang kita pasang di helm karbon ini. Oke, dan ini hasil karbon kemarin dan udah kita pasang stiker juga. Sekarang kita ke proses finishing clear. Oke, langsung aja. Kita semprot di bagian stikernya dulu untuk menutup pori-porinya ya. Kita tunggu sekitar 15 menit untuk melanjutkan proses layer yang kedua.
Oke, mungkin seperti ini hasilnya. Karbon helm, dan ini pertama kali untuk karbon full helm full face ya. Ini baru pertama kalinya. Dan untuk kaca-kacanya dan pada hasilnya nanti kita pasang terakhir, karena durasi cukup panjang ya, durasi proses helm ini. Mungkin cukup seperti ini saja ya. Ini masih ada satu proses lagi untuk proses clear finishing ya. Besok ini kita amplas pakai grit 1000, terus kita timpa lagi clear 2 layer. Oke, mungkin cukup sekian di konten tutorial karbon kali ini. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.